guys, masih pakai baju Blackpink. Oh ya teman-teman, kalian yang belum nonton video aku sebelumnya, aku udah kasih tahu caranya gimana ganti baju teman dan cara dance supaya Sakurani atau Sakuroni bisa nari bersama-sama. Terus juga ya guys, untuk di channel Aning The Game, Sakuroni menjadi tukang ojek online. Itu loh guys namanya kalau Sakuroni ini jadi S3 cek. Maksudnya itu Sakurani, Sakura School Simulator Ojek. Begitu guys, jadi aku singkat S3 cek. Makanya kalian yang belum nonton langsung aja klik link videonya di pin komentar atau deskripsi video ini ya. So kalau gitu, Sakurani aja deh yang aku pakai karakternya. Karena mau jadi guru BP, aku akan pakai baju apa ya? Kalau pakai baju yang ini gimana? Wah ini unyu-unyu banget. Harus cari yang berwibawa guys. Apa ya bajunya ya? Kemungkinan aku akan pakai baju yang itu tuh guys, yang pakai topi-topi itu. Nah, yang ini aja nih bagus nih. Cuman warnanya jangan orange. Ini seperti kepala sekolah. Aku akan ganti bajunya warna apa ya teman-teman? Warna biru. Belum pernah warna biru. Oh ini dalamannya salah. Warna birunya seperti ini. Terus kalau dalamannya warna putih aja. Nah bagus nih guys seperti ini. Oke. Kalau gitu rambutnya. Sepertinya kan ini harus terlihat gimana gitu ya guys. Kita pakai rambutnya Maki. Lihat Sakura ini. Seperti benar-benar fix ibu-ibu ini mah. Yaudah aksesorisnya aku nggak usah pakai. Rambutnya warnanya harus apa ya guys? Biar serasi biru tua nih. Nah, nggak kelihatan ya guys kalau warna rambutnya seperti itu ya. Atau coklat aja deh. Yaudah coklat tua aja ya teman-teman. Matanya udah cukup warna biru. So kalau gitu langsung aja kita mulai ya. Siapa kira-kira yang akan dihukum sama Sakurani ya? Yuk kalau gitu kita mulai. Kalau gitu langsung aja ya guys. Kira-kira siapa ya yang mau dihukum sama Sakurani ya? Yaudah deh kalau gitu kita naik mobil dulu ya guys. Kita jalan-jalan dulu nih. Tapi aku pengen ke bengkel dulu teman-teman. Pengen samain sama kayak bajunya Sakurani nih biar matching. Oke deh, kita menuju ke bengkel. Ya, muter terus. Asik. Nah teman-teman, ganti ya warnanya. Oke, ganti warna yang ini aja biar samaan. Oke guys, sudah serasi nih biru-biru. Oke deh, kalau gitu aku langsung menuju kemana ya guys. Jadi tuh teman-teman, aku tuh penasaran banget sebenarnya sama anak sekolah yang ada di amusement park guys. Kira-kira tuh mereka ngapain sih? Mereka tuh sekolah atau enggak? Kalau yang lain kan kayak Hatsuki tuh Maki lewat tuh. Mereka kan langsung menuju ke sekolahan ya. Sebenarnya ini di amusement park tuh gak jauh dari sekolah guys jaraknya. Jadi lebih baik aku harus ikutin mereka dulu kali ya. Aku juga nggak tahu sih berapa banyak anak-anak yang ada di sini. Oke, ayo Sakurani buruan kamu sidak langsung di dalam kira-kira ada berapa orang. Tuh. Udah mulai muncul guys. Ada anak cowok juga tuh kan. Tunggu sebentar. Itu seperti Takeo mukanya. Takeo. Apa tapi nggak mungkin lah guys. Takeo kan itu rajin sekolahnya. Tuh bukan bener guys. Coba ya kita liatin ya. Tuh. Ini seperti Aoi loh. Kamu siapa sih? Coba lihat dulu ya. Shizuka. Shizuka Doraemon. Shizuka Aria. Coba statusnya. Wah, 10 kepintarannya. Oh, classroomnya kelas 3-1 guys. Wah, ini berarti kakak kelas Sakurani ya. Tapi tidak bisa. Sekarang Sakurani menjadi guru BP. Jadi Sakurani harus tegas. Oke guys, kalau begitu seperti Fumi. Seperti Fumi, kakaknya kali ya. Megumi Futaba. Oh iya benar, kelas 3-1 juga guys. Oke, kalau gitu kita ikutin dulu ya. Sebenarnya ini tadi Shizuka ini mau kemana ya guys? Bagus ya namanya Shizuka ya. Shizuka kamu mau kemana? Saya ikutin kamu ya. Oke, kita ikutin dulu ya guys. Jadi biar gak penasaran sebenarnya ini mereka mau kemana teman-teman. Padahal tadi di pintu masuk dia tuh tinggal lurus doang ke sekolahan. Tapi ini mereka mau ngapain sih? Sebaiknya aku harus ikutin dulu biar tahu misinya mereka ngapain aja nih. Jangan-jangan dia bolos sekolah lagi guys. Ayo Sakurani kamu liatin tuh. Seperti Hatsuki. Ini namanya Marika Seto. Tapi rata-rata kelas 3-1 semua ya guys ya.
Oke deh, kalau begitu kita ikutin ya. Shizuka, Shizuka, kamu mau kemana? Tuh, mereka sudah bawa tas, guys. Coba kita ikutin ya. Kemana kalian? Kalian tidak bisa kabur. Di sini ada guru BP Sakurani. Kita puterin dulu ya. Berarti dari halaman depan tadi sebelum pintu masuk amusement park. Ah, muncul tiba-tiba muncul di sini ya laki-laki. Kamu seperti Nanase deh. Siapa dia namanya? Simon. Simon Torizuka. Oh iya guys, kelas 31 semua loh. Ini kelasnya di mana ya? Kelas 31 ya? Sepertinya aku belum pernah sih ngikutin yang apa kakak kelasnya Sakurani yang kelas 31. Tadi mana itu Shizuka itu? Shizuka? Shizuka? Ini Megumi. Ini seperti Fumi loh guys. Fumi kan namanya Fumi Futaba. Apa jangan-jangan ini kembarannya juga? Ini. Wah, ada Ayumu guys, Mas Ayumu. Oke. Sebentar. Dia muter nih. Oke guys. Apa jangan-jangan dia naik? Oh enggak, dia enggak naik. Oke guys. Aku ikutin dulu ya. Kemana kalian nih ya? Jangan kabur. Kalau misalkan Shizuka ini masih jalannya melewati apa tuh guys, badut-badut tadi tuh, boneka bear tadi, fix mereka hanya jalan-jalan di amusement park. Ayo Sakurani, buruan, ikutin terus. Mau kemana kalian? Coba guys, ini sekarang lagi ngelewatin. Oke. Dan show-nya yang ada di siapa tuh nih, Chatney nih. Oke, dia ke sini. Tuh, lihat. Aku akan tunggu di sini, teman-teman. Kalau misalkan dari Shizuka sudah lewatin lagi di sini, berarti bener ya, guys. Mereka ini bolos sekolah. Oke, kita lihat. Ayo jalan terus. Ini seperti Nanase nih, tapi beda. Dia lebih tua kali ya. Lihat nih, guys. Coba. Apakah benar mereka masih keliling-keliling? Oh iya bener. Oke guys, fix kalau begitu kita harus hukum mereka semua yang jalan-jalan di amusement park. Padahal ini masih pagi hari loh. Mereka sudah bawa tes sekolah tapi mereka tidak pergi ke sekolah. Sebaiknya kita langsung hukum aja. Ayo, ini dia nih. Hey kamu, siapa namanya? Sion Kano. Ikut dengan saya. Kenapa harus ikut dengan ibu? Wah bandel dia guys. Kalau gitu kita harus puji dulu ya, biar dia mau ikut kita. Oke, Sion Kano, kamu ikut saya ya. Oh, itu yang baju hijau, Mas Ayumu masih muter-muter aja. Oke, kalau yang ini siapa nih? Ini seperti Norika ya guys, tapi bukan pasti ya. Tuh, kan pasti kelas 31 semua. Oke guys, kalau begitu aku langsung puji aja, sudah ikut. Oke, sudah dapat. Ayo, kamu yang seperti mirip Hatsuki. Kamu, aku diminta uang, digini-giniin. Pikir, saya anak sekolah, mana mungkin punya uang katanya. Dasar ya, sebenarnya bisa aja sih guys dipuji-puji, abis itu kita minta uang nih. Coba nih, tring, dapat gak? Gak dapat, gak dikasih guys. What? Kata dia. Wah dasar, sudahlah kalau begitu karena bukan temen sekelasnya Sakurani kali ya, jadi gak mau ngasih. Yaudah, kalau gitu kita suruh ikut aja, oke. Bandel kamu ya, ayo cepetan. Ini, Mugata. Mugata bukan tadi namanya. Bukan Mugata Futaba sih. Megumi, bukan. Maaf ya guys, Megumi. Megumi, kamu juga ikut saya ya. Oke. Siapa lagi? Mana tuh Shizuka? Shizuka, kamu jangan jadi anak nakal ya. Oh, dia sekarang muterin yang lagi pacaran, guys. Oke. Sebentar. Kita ajak bicara dulu. Oke, sudah dapat nih guys. Oke, anak perempuannya sudah ada 4. 5. Nah, yang cowok nih. Kamu jangan kemana-mana ya, Simon. Ikut saya. Kamu juga. Jangan kemana-mana. Oke, sudah dapat guys. Anak cowoknya sudah dapat 2. Mana lagi? Ada nggak anak sekolah yang ada di sini? Cari. Apakah ada anak-anak sekolah yang bolos sekolah, guys? Ayo, Sakurani, buruan. Kamu harus jadi guru yang tegas. Oke, guys, kalau begitu ya. Ini kita jalan-jalan dulu aja kita cari. Tadi kan mereka mulainya dari pintu depan sini ya. Ayo, Sakurani, buruan. Masa anak kelas 31 sedikit banget? Anak cuci cuma ada 2 doang sih, guys. Aneh ya. Awas. Sudah tidak ada seperti
Baik, Bu. Oke, semuanya kalian ikut dengan saya ya. Oh, itu ada Mbak Ayumi, guys. Nggak salah. Dia kan soalnya bukan anak sekolah. Ini siapa nih? Oh, Shizuka. Oke, kalau begitu kita kumpulin di mana ya, guys? Di sini aja deh. Di sini aja deh. Nah, di sini aja. Oke. Semuanya dengarkan baik-baik. Perkenalkan, saya adalah guru BP di mana kalian semua akan saya hukum. Nama saya Ibu Sakurani. Oh, Ibu guru BP. Ya iyalah. Kalian harus menghormati saya ya. Panggil saya Ibu Sakurani. Baik, Ibu Sakurani. Oke, kalau begitu semuanya karena kalian semua bolos sekolah, tidak pergi ke sekolah, kalian harus saya hukum. Oh, jangan dihukum dong. Tidak boleh. Ini harus tetap harus ada tindakan karena kalian melanggar peraturan sekolah karena bermain-main di amusement park. Oke, guys. Kalau begitu langsung aja kita kerjain mereka ya, guys. Kalian mau tahu enggak aku kerjainnya kayak gimana? Ah, kita klik menu ya. Abis itu kita edit, abis itu pose, terus kita suruh apa ya, guys? Sebentar. Kita suruh mereka aja nih ya, yang lain-lain. Oke, kalian sekarang ikutin posenya seperti ini. Kita suruh strap ya, guys. Oke, biar samaan semuanya. Sakurani, kamu gak usah disetrap. Oke, lihat teman-teman. Biar tahu rasa mereka aku setrap. Bagus. Oh, Sakurani, kamu marah-marahin dia. Oke, kita marah-marahin ya, guys. Kita marah-marahin talk daily aja. Oke, sip. Kita begini aja ya, tolak pinggang aja ya. Oke, kalian semua, kalian saya setrap selama 24 jam. Oh, Ibu jangan dong, Bu, jangan setrap kita selama 24 jam. Nanti kita dicariin orang tua kita. Emangnya kalian ada orang tuanya? Ya ada lah, Ibu. Ibu mohon, Bu, jangan, Bu, jangan seperti ini. Biarin aja, guys. Biarin mereka Sakurani hukum ya. Abis mereka ini bukannya sekolah malah jalan-jalan. Ya sudahlah teman-teman. Kalau begitu Sakurani jalan-jalannya lucu banget nih. Eh, lihat tuh guys, mereka muter-muter. Mau dia dikerjain, guys. Aduh teman-teman, seneng banget aku bisa ngerjain mereka semua. Oke, guys. Kalau begitu aku puter ke sini. Oke, aku mau ngerjain. Kalau saya bilang muter-muter ya. Mundur. Oke, kalian semua saya setrap. Nah, oke. Bagus seperti itu. Jadi kalian harus nurut ya. Lain kali kalian tidak boleh seperti ini lagi. Saya tidak mau melihat kamu sih suka jalan-jalan di amusement park. Kamu juga duplikatnya siapa nih, Nanase? Kamu juga tidak boleh ya. Kamu juga kembaran Hatsuki tidak boleh seperti itu. Norika dan yang lain-lain tidak boleh ya. Oke, guys. Mereka sudah aku kerjain. Nah, sekarang aku akan kerjain mereka dengan cara kita dance-dance ya, guys. Oke, teman-teman. Siap-siap. Oh, aku pengen beli ini, beli amusement. Bukan amusement, dance miss, guys. Ah, tapi enggak usah lah, enggak usah disuruh nari. Enak banget mereka. Ini aja suruh dance saja. Oke, jalan di tempat aja seperti ini ya, guys. Biar mereka tahu nih, biar pegel kakinya. Biar enggak jalan-jalan terus ke amusement park. Oke, kalau begitu samain aja. Oke, sip. Bagus, teman-teman. Mereka nurut sekali sama Sakurani. Cihuy! Oke, guys. Kalau begitu senang banget bisa ngasih tahu mereka bahwa kalau sudah pakai baju seragam sekolah tidak boleh kemana-mana. Kalau kalian sudah ada jadwal sekolah ya harus pergi sekolah, teman-teman. Jangan kalau misalkan kalian mau main pakai baju sekolah, jangan. Kalian pulang dulu ke rumah terus baru ganti baju. Berhubung sekolah sekarang kan lagi pada sekolahnya di rumah aja, kalian tetap belajar yang rajin ya, guys. Jangan seperti mereka ini main-main mulu tuh. Biarin aja lah, teman-teman. Aku sebenarnya sih pengen beli ini sih, sebenarnya pengen beli dance miss. Atau coba ya aku ke Sakuma sebentar. Kita beli dance miss dulu nih. Panana Mura, saya mau beli dance miss dong. Satu aja. Terima kasih. Sama-sama. Oke, guys, kalau gitu langsung aja kita ke amusement park lagi ya. Mana mereka? Loh, kok cuma satu adanya, guys? Oh, ada di sebelah sini mereka. Kirain aku mereka hilang. Loh, mereka sama.
Oh, jadi kalau Sakurani lewat sini mereka ikut, guys. Oke, ayo buruan semuanya ikut. Mereka ngajin banget, guys. Jalannya sampai kayak pluk pluk pluk. Maksudnya dia ngangkatin kaki biarin disetrap, guys. Yaudahlah, di sini aja lah teman-teman, mereka sudah berkumpul. Oke, sebelum aku kasih mereka untuk menari, guys, aku akan hitung dulu jumlah orang yang aku setrap berapa ya. 1 2 3 4 5, perempuannya 3 terus laki-lakinya ada 3. Berarti ada 8 orang, guys, yang bolos sekolah. Yaudahlah teman-teman, ini hanya di permainan aja ya, guys, karena yang aku tahu itu ternyata ada siswa atau siswi yang bolos sekolah, teman-teman. Jadi aku kerjain deh mereka. Tapi ini cuma bercanda aja ya teman-teman. Pokoknya kalau kalian harus rajin belajar, dan kalau misalkan sudah pakai baju sekolah, kalian kalau misalkan pulang sekolah tuh langsung pulang aja ke rumah, langsung ganti baju, jangan pakai seragam sekolah kemana-mana, cukup ke sekolah aja, jangan ditiru nih seperti mereka nih. Yaudah teman-teman, kalau begitu langsung aja kita bersenang-senang ya. Here we go. Yuhu. Nah, seperti itu dong. Yang pintar ya anak-anak semua. Nari terus. Loh teman-teman, kok musiknya hilang? Coba aku ada lagi nih. Nah, bagus. Oh, jadi kalau aku keluar sedikit ya nggak ada, guys. Oh, jadi kalau misalkan aku lewat dari yang itu nggak ada suara. Videonya seperti biasa, kalau misalkan kalian suka sama video aku, jangan lupa di like seperti biasa jempolnya, dan subscribe juga channel aku, dan subscribe juga Aning Game ya, guys, karena di sana aku juga upload video game Sakura juga loh, banyak banget. Ya udah teman-teman, sampai di sini dulu aja. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video game selanjutnya ya.